pada hari Asyura Nabi Isa diangkat ke langit, ya, diangkat ke langit. Sampai sekarang kita masih menunggu kedatangan Nabi Isa. Tak lama lagi waktunya Nabi Isa akan turun. Turunnya Nabi Isa alaihi salam takdir dengan apa? Dengan syariat Al-Quranul Karim. Turunnya Nabi Isa alaihi salam bukan sebagai nabi Bani Israel, tetapi adalah turunnya itu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam adalah makmum kepada Sayyidina Imam Al-Mahdi, ya. Ketuanya Nabi Isa, tetapi yang memimpinnya Nabi Isa, tetapi ketuanya tetap Imam Al-Mahdi. Memimpin salat adalah Imam Al-Mahdi. Nabi Isa turun, jangan orang keliru ada mengatakan Nabi Isa turun dia dengan Injil. Sebab itu orang kafir masuk Islam, orang Nasrani, dia dengan Al-Quran. Dan dia menyebutkan tentang kesalahan yang masih ada dalam apa Injil yang sekarang ini yang sudah diubah, maka dimansuhkannya semua. Maka berbondong-bondonglah orang-orang Nasrani masuk agama Islam. Ya? Jadi diangkatnya Nabi Isa alaihi salam pada hari Asyura, ya. Maka ketahui tuan-tuan sekalian, World War 1 ke, World War 3 ke, World War 7 sekalipun, tidak ada manusia boleh dapat takluk dunia keseluruhannya. Kecuali dua raja. Yang pertama Al-Qarnain, yang kedua Nabi Sulaiman, itulah penutupnya. Dia minta, ya Allah, jangan kau beri kerajaan yang seperti ini sesudah aku. Kenapa? Sesudah dia tak ada yang boleh handle. Sesudah dia tak ada yang boleh handle, walaupun ada super power sekalipun. Tapi kau ada super power, tapi kau hanya super powerless. Begitu, ya. Maka tidak ada yang boleh handle Nabi Sulaiman dengan kerajaan yang begitu besar. Kalau sekarang ada orang cuba nak takluk dunia sekalipun, dia cuba, semut pun dia tak boleh takluk. Semut dia boleh takluk tak? Saya sudah takluk negeri kau, semut gigit aja orang kau takluk. Semut negeri aku gigit kau je kau tak boleh. Nyamuk Aedes parit aku gigit kau je kau mati sakit denggi besok. Kau boleh takluk satu dunia? Kau tak boleh takluk. Jangan bimbang. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu kecuali dia sahaja. Ya? Jadi Nabi Sulaiman dapat kerajaan yang besar. Itu penghabisannya. Kau jangan bimbang. Selepas ini tak ada manusia boleh conquer the world. Tak ada. Tak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdir boleh conquer beberapa daerah dan wilayah sahaja, airnya pun dia tak boleh conquer, langitnya pun dia tak boleh conquer, udaranya pun dia tak boleh conquer, jinnya pun dia tak boleh conquer, nyamuk dan semutnya pun dia tak boleh conquer, ya. Hanya dia rasa kami sudah takluk, tetapi dia tidak sedar bahawasanya dia sendiri sudah tertakluk, ya. Baik. Banyak kemenangan tak nabi-nabi zaman dahulu? Banyak dapat kejayaan tak? Banyak dapat. Maka besok sebetulnya hari kejayaan. Besok hari untuk kita, walaupun kita tengah dalam payah dan susah umpamanya, kalau sampai berlaku peperangan ke apa sekalipun, asal tiba hari Asyura, itu hari kita ingat kemenangan tak lama akan datang. Kemenangan tak lama akan datang. Ya, baik, kita tengok besok apa akan berlaku di Malaysia. Kita tengok besok akan berlaku, apa berlaku di seluruh dunia. Ada satu kemenangan yang akan kita akan capai. InsyaAllah. Amin. Allahumma. Amin. Ya.